Okey, baiklah pelajar-pelajar, kita akan lihat beberapa soalan tajuk kembangan. Okay, tajuk kembangan, arahan dia adalah kembangkan setiap ungkapan berikut dalam buku teks adalah pada muka surat 21. Okey, pelajar-pelajar, dalam matematik ni pastikan tidak ada hari yang kamu ketinggalan. Kalau ada hari yang kamu ketinggalan, contohnya kamu sakit ke dan sebagainya, dapatkan nota hari yang kamu tak hadir tu. Jangan tertinggal basic-basic yang cikgu ajar. Kerana bila kamu tertinggal basic ataupun asas dalam matematik ni, kamu mula rasa macam tertekan, rasa macam kenapa aku tak faham. Sedangkan kaedah ataupun teknik yang sebenar kita tak praktikkan semasa belajar matematik. Okey, kita akan lihat 3 soalan. Kalau kamu faham betul-betul soalan ini, maka kamu boleh pergi lebih jauh dalam tajuk kembangan dan juga matematik. Okey, pertama sekali, kalau arahan atau kembangan ni, kita kena buat anak panah pertama sekali. Bayangkan ni sebuah rumah lah. Kalau kurungan ni rumah lah, rumah. Dalam rumah ni ada 2 orang, 3 dengan 4W. Rumah ni ada R dengan negatif 2S. Rumah ni ada A dengan 3. So orang yang berada di luar, dia kena jumpa semua orang dalam rumah. Ni anak panah kena betul. Ni pun sama. Ni kira satu orang ni, 3 R ni. 6 ni kira seorang, 3 R ni kira seorang ni. Jumpa. Ni seorang, ni seorang je ni. Nama dia panjang, negatif 5B. Ni nama dia 3 R. Ni 6. Ada orang nama pendek, ada orang nama panjang. Ada orang nama ada dash. Contoh sahaja eh. Jumpa sini. Ini jumpa sini. Okey, yang tu pertama sekali. Biasanya bila kita semak soalan, nampak pelajar buat anak panah tu silap, kita tahu ni mesti dia tak faham basic dia. Jadi pastikan kamu faham betul-betul cara melukis ataupun membuat anak panah. Okay, step yang kedua. Step yang kedua, kita selesaikan 2 perjumpaan. Kenapa ada 2 perjumpaan? Ni ada 2 anak panah. Maksudnya ada 2 kali perjumpaan sahaja. Contoh soalan pertama eh. Perjumpaan pertama adalah 6 dengan 3. Okay, 6 berjumpa dengan 3. Jawapan dia, hasil perjumpaan tu apa? Hasil dia darab eh. Darab. Bila 6 jumpa dengan 3 ataupun 6 darab 3, jawapan dia 18. Okay, selesai. Perjumpaan pertama. Dalam periksa kamu tak payah padam, tak apa. Ini nak tunjuk. So, perjumpaan kedua, 6 jumpa dengan 4W. Kita conteng kat sini. 6 jumpa, kalau jumpa darab lah. Darab 4W. So macam mana nak buat untuk soalan ni? Kita selesaikan nombor dengan nombor dulu. Yang ada 2 pihak eh. Satu kat sini, satu kat sini. Okay, kita fokus pada nombor. Nombor sini, nombor sana. 6 darab 4, 12, 24. Kemudian ada huruf? Tak ada. Ada huruf? Huruf dia apa? W je dia. Letak je kat sebelah. Ada negatif? Tak ada. So positif lah tu. Apa nak buat dengan 24W tu? Tulis kat sini. Kenapa tambah? Tak ada tolak. Kan? Kita tambah 24W. Kita tak boleh tiba-tiba tulis 24W tu. Okey, tambah 24W. Siap. Beberapa minit sahaja. Tak sampai 2 minit dah selesai dah. Okey, baik. Perjumpaan pertama selesai. Perjumpaan kedua, ini hasil dia dah habis. Siap. Okay, soalan yang kedua. Soalan kedua, kita lihat pertemuan yang pertama adalah antara 3R berjumpa dengan R. So, apa hasil dia? Okay, kita ambil nombor dulu. Ini pihak yang pertama. Pihak kedua, kita tengok nombor. Sini nombor 3. Sini kalau tak ada apa-apa nombor, ada huruf je, nombor kat sini 1 sebenarnya. 1 eh, nombor 1. Kalau kita tengok ada A, B, K depan ni, nombor 1 lah. Okay, nombor 1 eh. 3 darab 1 adalah 3. Kemudian, R, huruf dengan huruf. R darab dengan R. Kalau huruf yang sama, R kuasa 2. A darab A, A kuasa 2. B darab B, B kuasa 2. Dan seterusnya. So, hasil perjumpaan 3R dengan R ni, jawapan dia adalah 3R kuasa 2. Sini eh. 3R kuasa 2. Kemudian yang seterusnya, okay, perjumpaan pertama selesai. Dah dapat hasil, kita dah tulis kat sini. Perjumpaan yang kedua. Perjumpaan kedua adalah antara 3R berjumpa 2S. Negatif eh. Okay, supaya kita nampak dengan jelas ni 3R ni.
3R jumpa 2S negatif. Negatif ini kepunyaan 2S eh, bukan kepunyaan R. Tengok betul-betul. Negatif kepunyaan 2S. Dia kena bawa sekali negatif tu. Mana boleh tinggal. Okey, pertama kita selesaikan antara nombor dengan nombor. Ha. Ini nombor 3, ini nombor negatif. Nombor positif darab dengan nombor negatif, jawapannya negatif. 3 darab 2, 6. Kemudian dah selesailah nombor. Huruf pula R dengan S. R darab S sama dengan RS. Kita dekatkan sahaja. RS. A darab B sama dengan AB. Senang. Okay, ambil ni jawapan ni, letak kat sini. Negatif 6RS. Siap. Apa susah? Dan soalan yang ketiga, kita padam dulu. Ni bahagian contengan kita. Kita boleh tulis dekat kertas conteng lah dalam pesan nanti. Minta kata lebih ke dan sebagainya. Kita conteng kat tepi. Ni kita persembahkan jawapan dengan kemas lah. Okay, soalan C. Pertemuan pertama adalah antara negatif 5 B jumpa dengan A. Sama juga. Okay, nombor dengan nombor. Sini nombor dia negatif 5. Kat sini nombor dia 1. Kalau tak ada apa-apa nombor, nombor 1 lah ni. So negatif 5. Kenapa negatif? Negatif darab positif 5. Kemudian A darab B. Sorry, B darab A. Jawapan dia BA. Biasa nak tulis kemas, kita tulis ikut alfabet A dahululah. Boleh je sebenarnya, mana-mana boleh. Biasanya kita akan tulis macam ni lah. A, B. B, A pun boleh, tak ada masalah. So, pertemuan pertama jawapan dia negatif 5, A, B. Pertemuan yang ketiga antara negatif 5, B jumpa 3. Okay, selesaikan nombor dulu. Negatif 5 jumpa 3. Kalau tak faham, tak yakin, tekan je lah calculator. Negatif 5 darab 3. Jawapan dia negatif 15. Tengok huruf, kat mana ada huruf ni. Satu ni je huruf, kat sini tak ada. Letak je lah kat sebelah. So jawapan dia negatif 15 B. Okay, itu saja kaedah ataupun cara nak selesaikan soalan seperti ini. Pastikan kamu faham betul-betul cara nak jawab soalan ni sebelum kamu mencuba soalan-soalan yang lebih mencabar lagi. Okay, cuba balik nanti. Tulis balik soalan ni, cuba buat sendiri dan dah dapat jawapan, baru tengok dalam video ni. Sama ada jawapan kamu betul ataupun sebaliknya.